ada promo, kita ada promo bunga 0%. Jadi nggak pakai bunga nih? Nggak pakai bunga. Mau yang auto approve, kita bisa di angsuran 3 jutaan, langsung approve. Gak apa-apa, apa aja kita terima. Apa aja mau diterima, trade-in ya? Sama motor juga bisa. Oh gitu? Bisa, oh, bisa. Oke, okay. Trade-in bisa. Sama motor, let's go. Gak cuma mobil ya. Halo Toyota Lovers, kembali lagi bersama saya Uci di Toyota Astri Dopono Cabe. Kali ini kita akan racing review singkat mobil idaman keluarga Toyota, apalagi kalau bukan Toyota Veloz Q. Let's go! Kak Uci. Halo Mas Lutfi. Ini mobil keluarga nih ya, Veloz. Iya, betul banget. Veloz ada berapa tipe sih? Veloz ada 3 tipe. Yang pertama Veloz, terus ada Veloz Q, juga Veloz Q TSS yang paling tinggi. Oke, yang gitu, ini yang Mas tipe? Lutfi. Ini kebetulan tipenya yang Veloz Q. Tipe Q ya, berapa CC Kak? 1500 cc. 1500 ya, semuanya cc. Semuanya 1500 cc. Semuanya 1500 cc. Kelebihannya betul. Apa aja nih Kak? Kelebihannya Uci? Nih headlampnya nih. Udah LED, udah terus ada LED. Ada fog lamp. Ada fog lamp. Ada kamera 360. Kamera 360. Berarti kamera bisa lihat depan, belakang, samping, kanan, kiri Kak ya. Bahkan benar. Dari atas. Ya, kelihatan. Apakah ada kodamnya? Kita cek aja kodam. Kodam ya? Kita cek bareng-bareng. Cek bareng-bareng. Kodam. Oke, lanjut Kak Uci. Okay. Kalau untuk velgnya ring berapa ini Kak? Velgnya ini ring 17. Ring 17, velgnya ya. Racing, two-tone color. Two-tone color, benar. Kemudian display-nya dia udah ada... Udah ada signal lamp. Signal lamp apa tuh? Ada lampu ada berjalan. Lampu sennya. Kalau misalnya di... Sen kiri, lampunya nyala. Tik, tik, sen tik, kiri, tik. Sen kanan, lampunya nyala ke kanan. Kalau hazard, nyala dua-duanya. Ya, betul. Ya, iya sih. Ada talang air. Talang air ya, bukan toren air kan? Bukan, itu buat ngisi air. Kalau mau mandi, jadi talang air. Buat apa fungsinya Kak? Supaya air hujan nggak masuk ke dalam. Okay. Tapi air hujannya jatuh ke bawah, tanah. Ke tanah ya bosku. Biar nggak tampias lah ya. Betul. Terus ada apa lagi Kak Uci? Ini ada roof rail. Ada roof rail juga, jadi lebih sporty. Lebih oke, tampilannya juga lebih oke. Kalau bagian belakang, kelebihannya apa aja? Belakang ada shark fin, ada defogger, juga ada kamera mundur, sama sensor parking pastinya. Sensor parkir, lengkap semuanya ya. Lengkap, benar. Jadi kalau beli Veloz tuh nggak usah nambah-nambah lagi aksesoris gak usah, ya? Nggak usah. Udah keren banget, udah lengkap, lengkap. Udah keren banget, udah canggih jadi juga. Jadi gak perlu nambah aksesoris ya. Gak perlu. Nah, kalau mobil selengkap ini, sekeren ini Kak Uci, harganya mulai dari berapa? Harganya tuh mulai dari 290 jutaan aja. Itu udah potong listrik loh. Belum. Ada diskonnya. Berarti DP-nya bisa ceper dong? DP itu mulai dari 10%. Udah bisa? 10% aja. Di luaran 15-20. 10% bisa. Yakin ya? Yakin. Oke, terus promonya apa lagi? Promo kita juga ada free jasa servis, oli, terus spare part itu selama 3 tahun. Nanti dapat lagi 1 tahun warranty tambahannya. Oke, jadi selama 3 tahun atau tinggal isi? Atau 60 ribu kilometer tinggal isi bensin. Isi bensin bosku ya, baik banget Toyota ya. Kak Uci, iya, Mas. Ada promo apa lagi nih? Ada promo, kita ada promo bunga 0%. Jadi nggak pakai bunga nih? Nggak pakai bunga. Nol. Nol. Berarti kayak 0%. Beli kredit rasa cash ya? Yap, betul. Itu real kan? Real. Bukan hoax kan? Real. Nomornya berapa? Makanya, biar dibuktikan nih. Oke, makanya hubungin aja langsung ke nomor ibu ini ya. Nomornya berapa? 0877-7558-3222. Berapa lagi? 0877-7558-3222. Oke, online-nya berapa jam? Online-nya bisa 24 jam plus 1 boleh. Berarti 24 jam plus 2 boleh. Buset. Berarti 24 jam. Jam plus 3 boleh. Buset. Diatur aja bosku. Berarti 27 jam lah 27 ya. 27 jam. Kak Uci, di sini ada nggak sih yang angsurannya ringan, nggak ribet, auto approve nggak di sini? Ada. Berapa? Mau yang auto approve, kita bisa di angsuran 3 jutaan, langsung approve. Nggak pakai lama. Nggak pakai lama. Nggak ribet berarti ya. Nggak ribet.
Nah kalau untuk cover area penjualan bisa di area mana aja nih? Jabodetabek, kita juga bisa Karawang dan Serang. Untuk di lain itu bisa hubungin ke nomor telepon yang tadi bawah itu. Ini atau di link deskripsi bawah juga ada, tinggal diklik langsung ke WA-nya Kak Uci. Kak Uci, aku mau lihat dalamnya boleh nggak sih? Boleh. Kita lihat dalamnya. Yuk. Katanya ada namanya yang bawah belakang namanya RSE, Real Estate Entertainment. Kita lihat. Let's go. Oke, bosku. Kak Uci, ini mobil keluarga banget ya. Benar, Mas Uci. Ini ada RSE-nya. Rear Seat Entertainment memanjakan mata kita. Biar nyaman. Bawa anak-anak. Yes. Biar nyaman. Ada Isofix juga. Aman. Ada Isofix. Terus juga untuk joknya dia tuh perpaduan antara leather dan fabric. Benar. Kombinasi. Kombinasi dan juga dia tuh kayak same bucket ya. Jadi kayak berasa kayak dipeluk dari belakang. Senyaman itu. Iya, senyaman dipeluk suami ya. Iya. Jangan yang lain ya. Jangan ya, tolong. Tolong ya. Kemudian AC double blower juga. Iya, betul, double blower. Dan juga ini dingin. Bisa direbahin namanya apa, Kak? Nah, ini long sofa mode. Oh, long sofa mode. Iya, bisa direbahin. Seru gitu, kan? Waduh, enak. Seru banget loh. Kalau tapi kalau gue bilang bukan long sofa mode sih. Apa? Kasur mode. Pak. Wah. Lebih canggih lagi ya. Lebih lega lagi, enak. Enak banget buat tidur. Jadi itu multifungsi banget, bosku. Kemudian di enak bagian ya? Enak. Kemudian di bagian dua dia ada armrest juga ya. Ada. Nih, armrest. Ada. Armrest juga bisa. Bisa juga untuk. Kalau Kak Uci tuh biasanya kalau di armrest tangannya gini atau gini nih? Gini. Gini aja. Gini aja ya. Lebih baik memberi. Oh gitu. Daripada menerima. Oh gitu. Kalau aku gini, tahu enggak kenapa? Gitu. Kenapa tuh? Karena pasangan kita ada di sini jadi gini. Oh, I see. Ya. Nah ini juga mobil keluarga ya, aku mau ngecek. Betul. Ya. Tinggi saya 170 cm ya, headroom, keluarga ya. Legroom lega juga, kemudian di bagian pintu door trimnya dia soft touch, ada cup holder juga. Ya. Kemudian di bawah sini juga ada port USB. Ada untuk nge-charge. Di belakang juga ada ya? Di belakang juga ada. Jadi depan tengah sampai belakang ada tempat nge-charge ya? Nggak usah khawatir. Nggak usah khawatir. Nggak usah rebutan. Iya. Nah kalau bagian depan kelebihannya apa aja Kak Uci? Bagian depan ini setirnya udah leather nih, udah kulit. Kemudian ada switch audio control. Oke. Ini terus juga di sini audionya ini udah touchscreen. Ya? Tuh. Oke, udah touchscreen. Oke. AC-nya juga digital. Terus kemudian ada hold parking brake. Oke. Di sini ada wireless charging. Oke. Jadi tinggal perlu taruh aja handphone-nya. Enggak perlu nyolok ya. Enggak perlu. Dan juga sih electric parking brake juga ada ya. Ada. Enggak perlu pakai tuas gimana ya? Enggak perlu, enggak perlu. Dan ini juga bisa hold. Oke. Kalau lagi lampu merah kan? Betul. Ya. Enak ya? Canggih enak. Ya? Canggih. Ini selain bagus, terjangkau dan juga udah canggih. Fiturnya. Iya. Velos, bosku. Nah, Kak, kalau aku mau trade-in bisa enggak sini? Bisa. Bisa banget. Tapi mobilku bukan Toyota. Enggak apa-apa, apa aja kita terima. Apa aja mau trade-in sama motor juga bisa. Oh gitu? Bisa. Oke, trade-in sama motor, bosku. Enggak cuma mobil ya. Enggak cuma mobil. Mantap. Kak Uci, kalau untuk mobil yang rekomendasi dari Kak Uci selain Veloz ada mobil apa aja di sini? Selain Veloz sih bisa juga di Raize ya? Di Race. Di Race juga di Innova. 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 Innova apa? Innova Reborn. Reborn masih ada? Reborn ada. Gokil. Ada. Diesel. Diesel. Penggerak dari belakang. Yes. Itu angsurannya berapa, Kak? Itu Innova angsurannya Reborn. Bisa 3 jutaan juga auto approve. Buset, gokil. Sama kan kayak Veloz. Mantap banget. Ada apa lagi? Ada juga kita Innova Zenix. Innova Zenix. Zenix juga ada, terus kemudian juga ada yang kecil-kecil, Agya. Agya juga ada. Agya, angsurannya berapa? Angsurannya bisa 1 juta juga. Anjay. Juga. Murah kayak, banget. Iya, benar. Kayak murah banget. Motor ya iya. Sih? Kayak motor. Kayak roda 2 ya. Kalau Agya rodanya berapa? Rodanya ada 4. Masa sih? Masih 4, bosku. Kan masih depan 2, kita hitung bareng-bareng ya. Iya. Depan 2, belakang 2. Terus, serep 1. 5 ya? Iya. Iya, oke. Okay. 5. Ada lagi. Rodaku ada 5. Itu balon. Oh, balon gue balon ya? Usuk. Oh, iya. Balon, balon. Bukan roda ya? Bukan. Kak Uci. Yes, Mas Kalau Uki. Aku mau SPK, SPK-nya berapa? Transfernya kemana ini? SPK-nya boleh 5 juta. Transfernya ke rekening Astrido Jaya Mobilindo. Bukan ke Kak Uci. Bukan. Oh bukan. Jangan. Jangan jadi ya. Jangan. Harus ke nama harus PT ya. Harus ke nama PT.
Mantap banget, harus jujur buat ini. Iya, kita harus jujur. Iya, kenali salesmu sebelum membeli mobil. Yes, karena kan right. Mobil kan harga ratusan juta. Betul ya, banget, sih? Betul banget. Oh jangan sekali-kali mau transfer ke rekening. Jangan. Wih, jujur, mantap, mantap, mantap. Kita cek Uci ya. Oke, okay, Mas Lutfi. Pokoknya one and only, ingat yes. Toyota, ingat kakak Uci. Di Astrido Toyota. Pondok Cabe. Oke, terima kasih bosku sudah thank nonton. You, thank you. Jangan lupa like, comment, share, dan jangan lupa subscribe ya. Untuk kita mereview mobil yang ada di seluruh. Yes, ya. Thank you, bye.